Dah jauh dah. Saya lupa rekod. Tak apa lah, kamu dua-dua tengok kan. Tak ada salah. Eh? Kita mula kat sini lah. Jadi kat sini sama juga cerita dia. Kita jadikan let y equal to uv. Jadi kat sini saya akan jadikan u equal to 2 sin 2x. Yang mana v equal to cos 3x. Okay. Yang ini du kita macam tadi. 2 jangan usik. 2 sin akan jadi cos fx f prime x. Okay. Kat sini v pula dia akan jadi dv. Dia akan jadi sama. Jadi cos pula. Cos jadi negative sin. Eh? Negative sin 3x time dengan f prime x. Masuk dalam formula. So dy dx kita akan dapat u dv sini. Jadi kita akan negatif 3 dengan 2. Nombor dulu. Negatif 3 dengan 2. Jadi negatif 6. Lepas tu dia akan jadi baru kita buat sin 2x time dengan sin 3x. Okay. Plus. Alamak tak muat. Saya turun ke bawah. Tak muat. Okay. V du. Nombor kita ada 2 saja. 2 cos 2x cos 3x. Okay. Yang kejap, kenapa dia dapat 4? Saya, oh ni, saya tertinggal 2 ni. 2 kat belakang. Patutlah jadi 4. Okay, betul-betul. Eh? Pergi sebelah terus C, eh? C, Y equal to X tan cube X over 2. Sama kat cerita dia. Kalau kamu tengok, kita pecah 2. Dia akan jadi u equal to x and v equal to tan cube x over 2. Okay, yang ini du equal to 1. Ah, ini macam mana ni? Macam tadi kita pakai apa? Chain rule. Kan? Jadi dv akan dapat 3 pergi depan. 3 tan 3 tinggal 2. X over 2. Kemudian time kan dengan dia punya apa? Dia punya f prime x kita. F prime x kita adalah kita akan dapat tan tadi apa? Sec square. Sec square. X over 2. Sec square x over 2 dengan dia punya f prime x dia adalah 1 over 2. Jadi saya akan tulis kat sini bagi cantik dia jadi nombor dulu yang takut tertinggal nombor. Tadi tertinggal nombor ni dengan ni. A 3 over 2. Tan square X over 2. Sec square X over 2. Okey. Jadi kita punya dy dx akan jadi u dv. Jadi 3 over 2 x tan square x over 2 sec square x over 2. Kemudian kita kena plus dengan panjang betul jawapan dia. U v du tan cube x over 2. Okay. Kita tengok. Boleh simplify. Saya rasa tak boleh simplify dah. Memang itu jawapan dia. Betul. Okay. Tapi sebenarnya kalau kamu tengok, kita boleh factorize. Tapi jawapan kamu untuk level kamu tak payah factorize. Ini tan square dengan tan cube ni boleh factorize. Tapi biarlah tak apa. Okay. Jom kita tengok nombor 2. Boleh? Boleh? Boleh ikut? Boleh juga boleh. 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 Nombor 2. Oh, jadi saya tengok soalan ni panjang ni. Saya akan mula kat sini lah. Nombor 2 ni. Nombor 2. A. Y sama dengan E. X. Cos 1 over 2X.
Okay. Ha, ini sama juga ni. Masih kes yang sama U dan V. Jadi let U equal to EX dan V equal to cos 1 over 2X. Ini senang sebab dia bagi EX. Kalau dia bagi ada FX, lain cerita dia. Jadi DU sama dengan differentiate EX, EX. Tak ada beza. Ini DV sama dengan cos. Cos jadi negatif. Sine, silent aja 1 over 2x. F prime x ni adalah 1 over 2. Masuk dalam formula besar, iaitu dy dx adalah u dv. U dv, saya akan tulis ex dulu, 1 per 2. 1 per 2 dulu kan. Dia negatif 1 per 2 dulu. E dulu, baru sin belakang. Sin biasanya dia akan duduk kat belakang sekali. Plus, okay. Ni dengan ni sama. EX cos 1 over 2X. Okay, cuba perhati. Okay. Oh, dia factorize. Rajin pula dia pergi factorize pada tahun ni. Okay. Sekejap kan? Macam mana dia boleh factorize 1 over 2 tu? Betul ke? Oh, okay. Dapat. Dia factorizekan 1 over 2 kan? Bila kita factorizekan negatif dengan 1 over 2 ni. 1 over 2 ni kita bila factorize, kita akan dapat yang pertama, semua ni kena, yang ini akan jadi tinggal negatif, dia akan letak kat belakang. Ni tinggal negatif kan. Negatif sin 1 over 2x. Okay. Ha, bila 1 over 2 keluar, sini 1. Kan? 1. Dia tak ada orang ni. Jadi sebenarnya apa kita buat? 1 bahagi dengan 1 per 2. 1 bahagi dengan 1 per 2 akan dapat 2. EX keluar 2 cos 1 per 2x. Ha, ini saya tengok berdasarkan kepada jawapan dia, defectorize. Atas ni dah betul, cuma factorize saja, dia factorize saja. Eh? Dan dia susun balik, tak ada masalah. Nah, dia letak positif dulu baru negatif. Okay. B. Boleh? Nadira? Boleh, boleh. Boleh. Bila masuk sekolah? Minggu depan? Eh? Minggu depan. Nambah lagi. Dua minggu tiga lagi kita. Tiga hari bulan cikgu. Tiga hari bulan masuk sekolah. Selamat kembali ke sekolah. Rasa tak sabar kan? Betul tak? Lama sangat. Bukan tak sabar nak belajar. Jumpa kawan-kawan. Betul-betul. Sama macam saya dulu. Duduk, masa duduk kat sekolah. Seronok nak balik. Bila dah balik. Seronok nak pergi sekolah balik. Okay. Y sama dengan X square E cos X. Jadi E cos X. Jadi kita akan dapat U equal to X square V equal to E cos X. Yang ni kita akan gunakan formula untuk kalau Y sama dengan E FX. Jadi kita punya DY DX sama dengan E FX F prime X. Yang biasalah. Okay. Formula untuk eksponen punya. Betul. Nanti saya ceritakan kamu salah formula. Saya rasa macam dah betul. Check kan. Eksponen. So good. Okay. Yang ni kita du sama dengan 2x. Jadi dv kita. Formula tu kita pakai. Iaitu kita akan dapat. E. Cos x. Darab dengan. Cos, kalau cos akan jadi negatif sin x. Gitu saja. Okay, masuk dalam formula besar. Dy dx akan dapat sama dengan u dv. V du dengan u dv tak ada masalah. Siapa dulu sebab dia tambah. Tapi saya tengok kamu punya formula untuk
IGCSE dia V dulu, tapi tak apalah, sama cerita dia. Yang ni X square dengan E, kita akan tulis apa dulu? Kita akan tulis apa? Dia ada tiga orang kan? X square, E, negative sign. Dia tiga orang. Ni saya nampak yang depan sekali adalah negatif. Dia depan sekali. Lepas tu X square. Lepas tu baru E. Lepas tu baru sin X. Biasanya sin duduk belakang sekali. Okay. Plus ni dengan ni. Iaitu 2X dengan E cos X. Jadi kat sini dia factorizekan, factorizekan X dengan E cos X. Jadi yang tinggal kat sini adalah negatif X sin X plus dengan 2. Okay. Nah, cuma dia terbalik lah tulis. C. Tengok C. Padam dulu ni. Boleh tak boleh? Tak ada masalah. Padam dulu kan. Okay. Nombor 2 C. Y sama dengan X square ln. Tadi kita dah belajar ln. Ada cos pula. Sudah. Dalam ln ada cos. Ini dia mentang-mentang soalan ni nombor 2 last sekali. Dia cover semua sekali. Ini kat sini U sama dengan X square. V sama dengan ln cos X. Okay. Jadi kita akan dapat kat sini DU sama dengan 2X. Okay. Apa formula untuk ln tadi? Ln fx sama dengan f prime x over fx. Okay. Jadi kat sini formula untuk ln fx. Jadi kat sini kita punya fx kat sini adalah, fx kita adalah cos x. Jadi f prime x kita adalah negatif sin X. Dia nampak je. Complicated. Dia sebenarnya simple je. Okay. Terus masuk dalam formula besar. Dy dx sama dengan u dv. Okay. Oh, saya tak tulis lagi. Okay, sorry. Dv saya tak tulis. Formula dia adalah f prime x negatif sin X over cos. Okay. Kat sini kalau kamu nampak kan, dia akan menjadikan satu formula lagi, iaitu formula tan. Tan adalah sama dengan sin X over cos X. Sebab tu kalau kat sini kita nampak sin over cos, kita boleh simplify dia pula menjadi negatif tan. Dia lagi senang lah cerita dia. Jadi dy dx kita akan jadi sama dengan u dv akan jadi negatif X square tan X plus V du. Jadi 2X ln cos X. Bagi cantik, biasanya positif kita letak depan. 2. Kita boleh factorizekan X kat sini. Yang tinggal adalah saya ambil 2 ln cos X minus X tan X. Boleh? Okay. Kita tengok past year. Okay. Okay. Dia masa dia belajar, okay, simple-simple je. Tengok soalan past year. Wow. Bawa markah ni. Basically, standard dia 5 lah. Kamu punya markah kan 10 kan? Betul? 10 ke apa? Satu question dia pecah-pecah-pecah-pecah tu kan? Ya kot. Ya kot. Dah tak tengok. Kena tengok lah. Tengok sikit. Dah download ke pastia? Tak pun. Tak. IGCSE senang. Berlambak-lambak ada. Banyak ada. Kamu boleh download. Banyak. Senang. Kalau download siap-siap boleh kat. Biasanya saya tengok soalan dia macam repeat jugalah. Differentiate
with respect to x, kan? Differentiate respect to x maksudnya dia bagi d dx. Saya tulis simbol dia. Ini differentiate respect to x untuk apa? 1 plus 4x power by 10 cos x. Okay. Yang ni sama sebab kita dah buat banyak kali sebenarnya. Benda ni dah jadi senang lah. Dah jadi senang lah sebab kamu dah nampak dia punya dia. Ini kita hanya perlu let saja. Jadikan apa? Dia macam u sama dengan yang ini. 1 campur 4x power by 10 dengan v equal to cos x. Okay. Terus dah boleh buat dah. Du sama dengan depan 1 plus 4x power dia minus 1 tinggal 9. Differentiate dalam ni bawa ke belakang jadi 4. Simplify siap-siap akan jadi 40. 1 plus 4x tak cantik. Kenapa dia tulis 1 plus 4x? Tulis je lah 4x plus 1. 9. Okay. DV pula. DV pun simple sebab cos jadi DV adalah negatif sin x. Eh, masuk dalam formula besar. Jadi kita punya D dx sebab dia tak ada y. Kalau nak let y boleh tak apa. Kita salin je soalan tu. 1 plus 4x power by 10 cos x adalah sama dengan v du dv. Ni saya akan tulis yang ini dulu. Negatif dulu baru yang ini. Negatif 1 campur 4. 1 campur 4x. 4x campur 1. Senang sikit tulis. Kuasa 10 sin x campur v du. Jadi 40 dulu. 40 4x plus 1 power by 9 baru cos. Sini kita boleh simplify sebenarnya. Kalau kamu tengok simplify, kita tengok apa yang sistem dia simplify. Soalan ni baru dia simplify. Dia tak simplify pun. Dia tak simplify. Dah lah tak simplify. Kamu tengok answer dia. Dia tulis pun. Cara dia tulis jawapan dia pun. Tak menarik. Jadi kamu kena ikut sistem jati sikit lah kan. Contoh macam ni. Misalnya sin ke belakang. Dia tulis apa dulu kan. Dia tulis sin. Negatif sin. Sama lah kot. Boleh. Okay. Dia tinggal macam ni je. Sebenarnya boleh simplify tapi dia tak simplify. Tak simplify, kita pun tak payahlah simplify. Okay. Terus. Nombor 1. Nombor 2. Nombor 2 kat situ kamu tengok dia bagi given that fx is equal to x ln x cube and show that f prime x is equal to 3 1 plus ln x. Okay. Jadi sama kita buat. Benda yang sama je. Cuma cara je tulis saja. Ini sama juga. Soalan ni adalah fx is equal to x ln x cube. Jadi kita akan gunakan formula kita. Let fx equal to uv. Yang mana f prime x kita adalah sama dengan u dv plus v du. Okay. Slash. Kita buat kat sebelah. Jadi kat situ u adalah equal to x dan v equal to ln x cube. Jadi du kita equal to 1. Dv kita akan jadi
3 kat depan. Kemudian ln x apa square darab dengan dia punya differentiate dia. Oh, salah. Selalu saya salah kalau ln ni. Hey. Belum lagi 3 pergi dulu. Tiga pergi dulu. Jadi dv adalah akan jadi 3 jumpa dengan 1 per x. Dia akan jadi 3 per x. Okey. Jadi kita akan dapat kat situ f u dv. Jadi x jumpa dengan 3 per x plus v du. Ln x cube. Okey, jadi kat sini ni mati. Tiga tu kalau kau tengok. Tiga ni dia akan jadi 3 tambah ini pun boleh bagi depan. 3 ln x. Jadi 3 dengan 3 kita boleh factorisekan, dia akan keluar akan tinggal 1 tambah ln x. Okey. Okey. Senang eh? Senang tak? Boleh lah. Kalau masuk exam macam ni dapat membuatkan kamu tersenyum tengok soalan tu tak apalah. Kan? Senyum result belum lagi. Senyum tengok soalan dulu. Maksudnya kita dah apa? Dia jangan ganggu soalan lain. Exam ni dia kita nak setiap soalan kita buat. Walaupun soalan susah, dia tak ganggu soalan lain. Kita tengok, kita senyum, kita boleh buat. Boleh buat tapi mungkin ada careless ke, ada sangkut tu kemudian. Jangan tengok terus skip. Yang tu kita tak nak. Tak nak yang tu. Nombor 3. Okay, dia bagi apa? Given that juga y equal to 10x plus 2 ln 5x plus 1. Find dy dx. Dia punya cerita dia panjang betul. Kan? Pecah je lah. U sama dengan 10x plus 2 yang mana v equal to ln 5x plus 1. Okay. Dan ini du sama dengan 10 dv. Apa formula untuk ln? F prime x over dengan fx. Jadi kita akan dapat f prime x kita 5 over dengan 5x plus 1. Macam tu. Masuk dalam formula besar. Jadi dy dx kita akan dapat u dv. Darab dari ke 5 jumpa dengan 10 campur 2. Per dengan 5x campur 1. Oh, X hilang. Ada. Tak boleh. Okay. Campur dengan V du. Sini. Sini ada 10 ln 5X plus 1. Yang kita boleh simplify sini. Nampak? Sini boleh simplify ni. Sebab yang ini 10X plus 2 ni kita boleh simplify kan. Dia jadi sini keluar 2. 10 5x plus 1. 10 ln 5x tambah 1. Jadi yang ini mati. 10 boleh factorize lagi. Kan jadi 1 plus ln 5x plus 1. Dia tak factorize pun. Tak apalah. Nak buat macam mana. Suka hati dia je jawapan. Aduh. Tak best langsung jawapannya. Okay. Boleh? Macam mana? Boleh. Tengok. Ni habis ke korang buat semua? Rajin sembuhlah. Okay. Yang mana lagi? Cikgu, kalau dia bagi
Y equals to X power of 7 bracket 5 plus 8 X cube. Sekejap, saya tulis eh. Saya tak nampak. Okay. Okay, Kak Magin, apa? X power of 7. X power of 7. Okay. Bracket. Bracket. 5. 5. Plus 8. Plus 8. X. Bracket cube. Cube. Yang ni? Ha. Nak buat untuk ni Y lah kan? Jadikan Y. Nak buat divide X dia? Ha. Okey, yang ni kita pakai sama juga cerita dia, pakai U dengan V. Let Y equal to UV, yang mana U equal to X power 7 dan V equal to, kita suka yang ni. Balik eh. 5 cube. Jadi yang ini senang. DU. 7X. 7X. Power by 6. Yang ini pun senang juga. Kamu hafal je. DV dia apa? Silent bracket dia. Kemudian power dia pergi depan. Minus 1. Differentiate dalam bawa bagi belakang. Ah, benda ni penting tau, chain rule ni. Eh? Ni. Kita akan dapat 24 8x plus 5 square. Ah, masuk dalam formula besar. Apa formula besar? dy dx equal to u dv. Ah, ini 24 8 7 bracket 24 dulu. X 7 baru bracket. Square. Okay, kemudian plus ni dengan ni. Eh? 7x power by 6 8x plus 5 power by 3. Okay, kalau dia tak factorize, inilah jawapan dia. Kalau dia factorize, ada lagi lah factorize. Contoh yang ini dia boleh factorizekan siapa? Dia boleh factorizekan x dengan yang ini. Okay, kamu ada jawapan? Tu dia factorize ke tak? Tak ada. Dia tak factorize? Eh, tak ada jawapan? Tak ada. Oh, tak ada jawapan. Ha, ni kalau tanpa factorize. Eh? Kalau factorize, dia ikut macam mana. Eh? Macam mana soalan. Eh? Tapi biasanya kalau macam ni, kalau tengok soalan kamu, kan, dia tak factorize pun. Kan? Contoh-contoh kamu semua, saya tengok dalam buku, dia tak factorize. Dia biar macam ni je. Okay? Habis dahsyat pun dia factorize X ni je. Tapi pun dia tak factorize. Cuba dia buat contoh. Saya rasa dia tak factorize pun. Dia masuk formula saja. Okay. Okay. Ada lagi? Cikgu, kalau bracket 2 per x power of 5, bracket minus 5. Bracket 2 per x power of 5. Power of 5. Ha. Okay. Bracket. Tutup. Minus 5. Sini, atas ni? Tak. Dia kat sebelah. Ya, asing. Minus 5. Macam ni? Dia tak bracket apa pun. Dia minus 5 terus. Oh, tolak 5 je. Macam ni je? Macam ni je? Ini kita kena tukarkan kepada bentuk indeks tu. Oh, senang buat ni. Ni kan? Yang ini, kamu tukarkan dulu. Let, dia akan jadi apa? Y equal to 2x negative 5. Dia senanglah jadi soalan baru nampak bentuk dia. Jadi kita boleh buat differentiate biasa lah. dy
dx equal to, ini bawa depan. Dia akan jadi negative 10. X minus 1, negative 6. Yang ini tak payah. Nampak? Yang tak ada x, tak payah buat differentiate. Ini jawapan kita akan jadi negative 10 over x power by 6. Boleh? Boleh? Nampak? Boleh. Okay. Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu.